Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wadon kompak, sing lanang kompak, sining wetan garis segrompot, sining kulon ting grompot, wis sing diarani bul kukus bul kawula, jebul tikus dipangan, mangan gabus oli, sing bagus nggo kula, sing blesak nggo sira. Mong gene ngarti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujaj-hujaja, khususnya para pejuang Kampung Bane Ompong dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan sampai zamannya akan datang, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pejabat pemerintah khususnya sing ananing Bane Ompong, wabil khusus dumateng Bapak Ustadz Mukhlis Hanan, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan nyalon sebagai calon lurah untuk Desa Cikarang. Dan mudah-mudahan apapun keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Namun kita sebagai manusia biasa, tentunya ketika ada saudara kita, apalagi satu kampung, ingin minta dukungan dan doanya, tentunya kita sebagai umat Islam harus benar-benar mendukung, harus benar-benar memberikan doa, dan harus benar-benar memberikan suaranya. Dan semoga apa yang dicita-citakannya dikabulkan dumateng Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus dumateng para bapak dan juga para ibu, para pemuda dan juga para pemudi yang hadir di sini, alhamdulillah dari segala penjuru ada. Ning arepan panggung kebek, ning iringan panggung muntel, garwetan apa maning ngalar-ngalar dalane. Ning guri panggung alhamdulillah ana Kang Takwin. Kang Takwin damang, Kang Takwin damang, alhamdulillah sae cenah. Sekorang Sunda mah eta Kang Takwin di tukang wae kumaha eta. Lain urusannya diharep, tapi urusannya di tukang alhamdulillah ning arep ya nglakoni tugas, ning guri nglakoni tugas, ning iringan tugas, alhamdulillah kabeh mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama melangkahkan kakinya dari rumahnya masing-masing untuk menuju satu titik yang sudah jelas terang dan juga aman, yaitu pengajian Hidayatus Sibyan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah kita akan sama-sama mencari dan menimba setetes dari lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang proyek jangan dilawan. Setiap hari kita berangkat ke Pertamina, proyek Pertamina Cilamaya. Sebelum kerja kita selalu dilatih. Selalu ada kata-kata yang sangat tegas dan juga berarti.
Setiap pagi kita, saya sendiri, saya tidak bisa apa, tidak membicarakan orang lain, tapi saya bicara pengalaman sendiri. Karena kalau bicara pengalaman orang lain, takut salah, takut orangnya tidak suka. Maka setiap saya bicara, saya mah bicara diri sendiri saja. Ya. Jadi setiap pagi sebelum bekerja jam 7 begitu ngeng-ngeng jam 7, kumpul langsung berbaris, pakai helm, pakai sepatu, pakai rompi, dan pakai lengan panjang. Tidak boleh bekerja menggunakan lengan pendek, tidak boleh masuk. Jangankan kerja, masuk juga enggak boleh lengan pendek. Tidak boleh kerja tanpa rompi, jangankan kerja, masuk ditandang oleh satpam. Tidak boleh, ngapain enggak pakai rompi. Tidak boleh masuk proyek tanpa helm, apa maning kerja, manjinge baiknya ditandang satpam. Tegas. Begitu sudah menggunakan rompi, sudah menggunakan helm, sudah menggunakan baju, tidak menggunakan seperti preman bolong-bolong soale, wis rapi, menggunakan ID card, tanda pengenal, maka satpam pun memperbolehkan masuk. Setelah masuk, sebelum bekerja kita dilatih senam. Wong kampung dihantam senam tiap hari, bosen. Setelah senam, upacara. Wis upacara, tausiah. Wis tausiah, donga. Wis donga, sarapan. Wis sarapan, lupek, lutuk-lutuk. Jadi sangat disiplin. Begitu mau kerja, semangat pagi, 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 luar biasa. Tangannya diangkat. Selamat pagi. Tidak menggunakan selamat pagi, tapi semangat pagi. Asalnya selamat pagi diganti oleh saya, Pak, jangan selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Itu baru mau kerja udah semangat. Kalau yang pagi-pagi pulang-pulang, berarti sakit, pulang. Iya, kalau ada yang letoy begini, ah, pulang. Jangan kerja. Nah, itu sangat luar biasa disiplin. Nah, di sini saya akan sedikit terapkan. Alhamdulillah di Hidayatus Sibyan ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Masyarakat duwe bayi, metange mah beli weruh, duwe bayi. Merhabanan Hidayatus Sibyan siap merapat bariskan merhabanan. Brutu merhabanan. Anak manis lagi moteng gede oleh patang bulan pemaca Al-Qur'an je surat Luqman, Maryam dan sebagainya ada pengek. Hidayatus Sibyan siap tempur, siap rapatkan barisan. Anak manis je simpen ngarani sing dagi pen duwe apa tolak bala, undang Hidayatus Sibyan. Alhamdulillah di sini Hidayatus Sibyan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Butuh perhabanan, teka. Tahlilan, teka. Apa sih dibutuhkan di masyarakat? Insya Allah Hidayatus Sibyan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung kita khususnya. Allahu Akbar. Jangan kalah dengan orang proyek. Masa santri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proyek, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Jangan kalah. Masa tukang proyek bisa ngalahin santri aja kayak gue. Asalnya mah selamat pagi. Saya ganti, Pak, mohon maaf. Kalau assalamualaikum udah biasa, sekarang diganti semangat pagi. Jadi paginya itu semangat, bukan selamat pagi. Tersiang nggak selamat. Nah, paham ya? Gak diantarane. Alhamdulillah. Makanya mau kita ngerokakan sit pertama sampai terakhir. Alhamdulillah. Sing maca kitab fikih ngelotok. Sing maca kitab tarajumahe ngelotok. Sing maca kitab tauhide ngelotok. Sing maca kitab tajwide alhamdulillah ngelotok. Jadi takwin pusing. Sebenarnya lagi apa jadi arep ke? Takwin tugasnya ini guri baik. Maning mana tanwin, tanwin. Awarohi atinisun.
takwin pusing dewek beli wujud.